Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Sehat-sehat aja teman-teman dimanapun berada. Sahabat saudaraku youtuber dimanapun berada. Tuh teman-teman, kali ini aku bikin kue ya teman-teman. Lihat cemilan tuh teman-teman. Ini dari biskuit ya, sama korma tuh teman-teman. Tuh, kalau penasaran simak terus ya cara membuatnya ya teman-teman ya, jangan di skip. Terima kasih yang selalu mendukung, yang selalu share, selalu komen, selalu subscribe ya ke video saya. Beribu-ribu terima kasih, semoga dipanjangkan umurnya dan dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Yuk teman-teman simak terus dari awal sampai selesai, jangan di skip. Terima kasih. Bahan-bahannya ya, ini aku mau bikin cemilan ya teman-teman. Di sini ada ini ya jalaksi, terus di sini ada kue ya biskuit ini agak asin ya. Tuh di sini ada gista ya, tuh di sini ada coklat ya teman-teman ya. Di sini juga ada kurma, di itu ada wijen, terus di sini juga ada ini rahasia itu. Tuh teman-teman, ini bahan-bahannya ya. Ini aku mau bikin cemilan ya teman-teman. Ini dipisah jadi dua macam ya teman-teman bikin cemilannya. Tuh teman-teman, ini bahan-bahannya ya. Mau dipiring sekarang sama aku, mau ditaruhin ini ya. Tuh, mau ditaruhin coklat. Teman-teman begini ya, terus tumpangin lagi ini satu ya, teman-teman begini ya. Sekarang sama aku mau ditaruh di sini di piring, terus lanjut lagi ngambil satu kayak pertama ya, diolesin di sini coklatnya ini. Terusan ininya ditumpangin lagi sini ya, agak ditekan sedikit takut terbalik, dilihat dulu. Tuh teman-teman, ditumpangin lagi, ditekan sedikit ya. Teman-teman lanjutkan ya sampai selesai teman-teman. Teman-teman ini ya, pencet sedikit. Teman-teman ini ya sudah diituin itunya coklatnya. Tuh, ini ya sekarang aku mau bikin ini ya, sekarang mau bikin ini korma, tinggal korma ya. Mau pakai ini ya, mau pakai rahas teman-teman. Tuh ya, ambil satu korma, terus masukin ini secukupnya aja ya. Tuh, terus dipijit, ditutup ya teman-teman sampai rata tuh. Gini ya teman-teman, sekarang sama aku ditaruh dulu di situ di pinggirnya biskuit tadi. Teman-teman pijit, kan jadi ketutup ya tuh, halus. Ketutupkan
bikinnya sedikit-sedikit aja teman-teman. Ininya cuma 10 biji korma. Itunya aku bikin satu bungkus ya, biskuitnya. Ini tinggal satu lagi terakhir. Masukin begini aja, nanti juga tertutup sama korma ya. Tentunya. Udah semuanya udah ditaruhin dalemannya ya, tinggal toppingnya ya teman-teman ya tuh. Sekarang aku mau manasin dulu ini coklatnya ya. Nah, dimasak, mau dipanasin di microwave ya teman-teman ya tuh. Nah, teman-teman, sekarang sama aku mau ditaruhin ini ya, 1 sendok aja Gista. Tuh, teman-teman, sekarang sama aku mau dilelehkan dulu ya. Tuh, ini diganti sama ini ya, piringnya yang tadi yang pemula ya, karena itu nanti ditaruhin sama ini juga biskuit ya, dipakein ini, dipakein coklat. Sekarang mau dipanasin dulu. Udah ininya udah itu ya, udah meleleh. Sekarang sama aku ditaruhin ini biskuit satu persatu ya tuh. Seperti ini ya teman-teman ya. Sekarang sama aku mau ditaruhin di sini biar enggak lengket ya. Ini di ituin ya, dialasin pakai itu yang apa, yang ada minyaknya gitu ya. Tuh, teman-teman, terus ini dilulurin lagi sampai merata ya teman-teman ya. Tuh teman-teman ya, taruhin lagi di sini di kertas yang itu yang ditaruhin di itu. Nah. Ya teman-teman. Tuh teman-teman ya, lanjutkan sampai selesai ya teman-teman ya. Teman-teman, ini yang terakhir ya. Tuh teman-teman, ini ya, tunggu kering dulu ya teman-teman ya. Mau ditaruhin di kulkas dulu ya biar cepet kering ininya, biskuitnya, jadi nanti nggak lengket ya kan, karena ditaruhin ini, taruhin kertas yang ada itunya ya, yang ada apa namanya, yang ada minyaknya tuh. Sekarang sama aku mau ini, mau lanjut ini ya, ini mau dipakein sumsum ya teman-teman ya, apa namanya, wijen ya teman-teman ya, ini mau dipakein wijen. Sekarang ini mau ditaruhin ke ini ya, ke wijen. Gak apa-apa ya, ini tangannya udah bersih kok. Tuh teman-teman. Tuh seperti ini ya, ditaruhin dulu di sini, nanti di jadi satukan piring ya sama itu, sama biskuit itu. Tuh, seperti ini ya teman-teman, ini gampang banget sih. Korma pakai semir, pakai wijen, terusan dipakein itu juga rahas. Enak ini buat nanti beres kerja nyemil. Temen, ini halah kue kormanya ya, udah ditatain di piring. Ini juga udah dikeluarin dari kulkas ya teman-teman. Sekarang sama aku mau ditaruh di pinggir-pinggir ini ya. Tuh teman-teman. Ini ya teman-teman. Terima kasih.
setengah dikit. Tuh teman-teman, ini hasilnya ya teman-teman ya. Ini kue cemilan korma sama itu ya, sama biskuit ya teman-teman ya. Terima kasih ya teman-teman, semoga bermanfaat ya resep-resep dari aku. Tunggu video-video selanjutnya ya teman-teman. Sekian dulu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.